Kami masih berada di lokasi kebun buah dan indukan sahabat Gerdon Madiun. Dan ini kami akan menunjukkan salah satu koleksi jenis jambu lagi, yaitu jambu Red Diamond. Dan ini usianya juga sekitar 6 bulan dan sudah produktif buahnya ya. Untuk jambu Red Diamond sama jambu kristal merah ada perbedaannya ya. Jadi nanti kami akan ulas secara tuntas, ulas tersendiri mengenai perbedaan dari jambu Red Diamond dan jambu kristal merah Banyuwangi. Oke, ini buahnya sudah kondisi ada yang masak, ditandai dengan warna kekuning-kuningan. Ini merupakan salah satu ciri kalau buah jambu sudah masak ya, dan boleh kita untuk petik. Oke, kita akan membelah jambu Red Diamond ini ya, yang kondisi sudah masak ini. Kita coba dalamnya nanti warnanya kayak apa. Oke, pelan-pelan supaya nggak tergores. Aduh, jatuh. Ini ya, warnanya merah dan kayaknya di dalamnya nggak ada biji ya. Ini full daging kayaknya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita akan kupas secara tuntas tersendiri perbedaan dari jambu kristal apa Red Diamond sama kristal merah Banyuwangi. Oke, untuk mengurangi rasa penasaran kita semua, kita akan mencicipi ya dari rasa jambu Red Diamond yang sudah kita belah tadi ini ya. Rasanya krenyes ya, terus manis juga rasanya, dan dagingnya ini full ini, penuh ini. Anda bisa lihat ya, sampai dalamnya ini kayaknya nggak ada biji. Nanti kita akan kupak apa, kita akan belah sampai dalamnya lagi ya. Oke, jika Anda ingin mendapatkan bibit tanaman jambu Red Diamond ini, Anda bisa datang di gerai kami sahabat Gerdon Madiun, atau bisa melakukan pembelian secara online. Kita akan petik jambu Red Diamondnya ya ini, dan kita akan kupas nanti secara tuntas perbedaan Red Diamond dan kristal merah Banyuwangi. Oke, jangan lupa subscribe dan like serta komen di channel YouTube kami, dan ikuti video-video YouTube kami selanjutnya. Oke, salam hijau dari kami sahabat Gerdon Madiun, dan terima kasih.